الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم قد أظلنا شهر رمضان وحضر فسلمه لنا وسلمنا له warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fil jidd wal ijtihad wan nashat wa a'idna fihi minal fitan nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya para pecinta ilmu, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, masuk juga yang kita raikan rakan-rakan kita sama ada di tanah air atau di luar negara, di Singapura, di Brunei, di Kepulauan Riau, Sumatera, di selatan Thailand, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Hari ini kita sambung kuliah duha membincangkan sebuah kitab terjemahan daripada thesis master oleh Dr. Yusuf Ibn Abdullah Ibn Yusuf Al-Wabil yang membuat satu thesis berkaitan Asyratus Sa'ah ataupun tanda-tanda kiamat, yang mana beliau telah mengumpulkan ada 57 hadis-hadis berkaitan kiamat kecil, ada 8 tanda kiamat besar dan 5 tanda terakhir sebelum berlakunya kiamat. Pada kesempatan yang lalu, 4 hari bulan Mac, kita sempat membahaskan perkara fasal yang ketiga berkaitan Nabi Isa, iaitu kita membahaskan dalil-dalil tentang turunnya Isa AS, muka surat 264. Hari ini kita akan sambung perkara yang B, iaitu dalil-dalil dari As-Sunnah, muka surat 270. Perkara B, dalil-dalil dari As-Sunnah. Dalil-dalil dari As-Sunnah tentang turunnya Isa sangat banyak dan mutawatir. Sebahagian darinya telah pun kami huraikan dan akan kami sebutkan di sini sebahagian darinya kerana khawatir akan terkesan terlalu panjang. Ada 5 ya. Pertama, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dia mendengar Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yushikunna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan." فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. Demi Tuhan atau demi Allah yang diriku berada dalam tangannya, sesungguhnya atau benar-benar putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu sebagai juru damai yang adil. Lalu dia akan menghancurkan atau mematahkan salib. Kemudian yang ini dalam surat 270, dia tercecer 2 perkataan. Dalam hadis ada perkataan khinzir, takkan tak ada terjemahan di bawah. Jadi tambah sendiri. Selepas perkataan menghancurkan salib, tambah 2 ayat lagi. Pertama, membunuh babi, ataupun lalah nak ajar khinzir ke babi ke, membunuh babi. Yang kedua, menghentikan peperangan. Lepas tu barulah, dan harta kekayaan melimpah ruah. Sebab yang atas tu dalam hadis disebut wayaqtulul khinzira wayad'ul harba, membunuh babi dan menghentikan peperangan. Wa yufidul mal, dan melimpahkan harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mahu menerima sedekah ataupun zakat dari orang lain, sehingga pada waktu itu sujud sekali lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dan bacalah jika kamu menghendaki. Wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akhirnya mereka akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Surah An-Nisa ayat 159. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga rakan-rakan kita yang terdiri daripada penganut Kristian, mudah-mudahan dia akan terbuka hati untuk beriman kepada Islam, mudah-mudahan. Ini adalah penafsiran Abu Hurairah untuk ayat tersebut, bahawa yang dimaksud dalam ayat ini ialah antara ahli kitab yang beriman kepada Isa AS sebelum Nabi Isa wafat, dan perkara itu terjadi ketika Nabi Isa turun di akhir zaman. Selesai. Muka surat 271, hadis yang kedua. Bukhari dan Muslim ataupun Asy-Syaikhani meriwayatkan pula dari Abu Hurairah, kaifa antumu idza unzila ibnu maryama fikum wa imamukum minkum. Yang tu kaifa antumu, boleh antumu, boleh antum, tak ada masalah. Bagaimana kamu ketika putra Maryam telah diturunkan di tengah-tengah kamu, sedangkan imam kamu adalah dari antara kamu sendiri. Selesai. Hadis yang ketiga, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, dia mendengar Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam alaihi salam fayaqulu amiruhum salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'di umara'u. Takrimata, bukan takrimatu, takrimatallahi hadhil ummah barihatah. Sentiasa akan ada segolongan dari umatku yang berjuang membela kebenaran dengan memperoleh pertolongan hingga datanglah hari kiamat. Kemudian akan turun Isa putera kepada Maryam, lalu pemimpin mereka berkata kepada Isa, silakan jadi imam. Isa jawab, tidak usah, sesungguhnya sebahagian kamu adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Selesai hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, muka surat 272, dalam kitab tak ada matarnya, saya bacakan. Hadis Huzaifah bin Asid, wa nuzulu Isa bin Maryamah, dan turunnya Isa bin Maryam. Selesai. Ini dalam Sahih Muslim. Hadis yang kelima, Al-Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin, bukan li'illatin, li'allatin bariatah, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun, wa inni awlan nasi bi'isa bin Maryama li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyun wa innahu nazilun fa'idha ra'aitumuhu fa'arifuhu. Para nabi adalah saudara, seibu, seayah, saudara seayah, ibu mereka berbeza-beza, akan tapi agama mereka satu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa, kerana tidak ada nabi antaraku dengan dia, dan sesungguhnya dia akan turun. Jika kamu melihatnya, maka kenalilah dia atau berkenal-kenalanlah dengan dia. Selesai. Kita masuk perkara yang ketiga. Hadis-hadis tentang turunnya Isa AS adalah mutawatir. Muka surat 272. Hadis-hadis yang kita nyatakan tadi telah diriwayatkan dalam kitab Sahih, Sunan, Musnad dan yang lainnya dari kitab-kitab hadis, semuanya secara jelas menetapkan turunnya Isa di akhir zaman. Maka tidak ada hujah bagi orang yang membantah penurunan Isa dengan mengatakan kononnya hadis-hadis tersebut adalah ahad, bertaraf hadis ahad, dan tidak boleh dijadikan hujah. Tuan kitab, dalam bab ini dia akan terangkan sebahagian daripada perbahasan para ulama. Kita tak akan baca semua
Sebab ni, sebab thesis master dia agak akademik sikit, jadi kita simpulkanlah untuk kita. Kita ambil sebahagian sajalah, muka surat 273 perenggan yang bawah. Perenggan yang bawah ada dicatatkan Al-Ghumari. Disebut ke sini Al-Ghimari. Ghumari. Al-Ghumari iaitu Abu Fadl Abdullah Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari telah berkata, dan telah benar pendapat yang mengatakan bahawa Isa akan turun. Pendapat ini bukan hanya dari seorang sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga para ulama dari pelbagai mazhab sepanjang zaman sampailah sekarang ini. Beliau juga berkata, mutawatirnya hadis dalam masalah ini adalah sesuatu yang tidak diragukan, di mana tidak dibenarkan mengingkarinya kecuali orang-orang yang bodoh seperti golongan Al-Qadianiyah. Ini Qadianiyah, kecil hati pula bila sebut ni kita baca kitab. Payah tuan-tuan, banyak betul kecil hati. Tegur orang main judi, main judi kecil hati. Tegur LGBT, LGBT kecil hati. Tegur Syiah, Syiah. Dah nak cakap apa bila nak sebut kena tut sekarang ni, kena menjaga hati banyak sangat. Saya tak tahu tuan kitab mengata Qadianiyah bodoh. Dia sebut dalam ni, belilah kitab ni. Dan orang yang sejalan dengan mereka, sebab hadis-hadis tersebut dinukil oleh sejumlah orang dari sejumlah orang sebelumnya, dan beliau telah menyebutkan para sahabat yang meriwayatkannya, dan menghitungnya ternyata lebih daripada 25 orang sahabat yang meriwayatkan lebih dari 30 orang tabi'in, kemudian diriwayatkan dari mereka oleh para tabi'ut tabi'in dengan jumlah yang lebih banyak dari jumlah tabi'in, dan demikianlah seterusnya sehingga diriwayatkan oleh para imam di dalam kitab hadis. Di antaranya adalah pelbagai kitab musnad seperti Musnad At-Tayalisi, Ishaq bin Rahawih, Ahmad bin Hanbal, Uthman bin Abi Syaibah, Abu Ya'la, Al-Bazzada Ad-Dailami, dan juga dalam kitab-kitab sahih seperti Bukhari, Muslim, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Al-Hakim, Abu Awana, Al-Ismaili, Al-Diyah Al-Maqdisi dan yang lain. Dan diriwayatkan juga dalam kitab-kitab Jawami, Al-Musannafat, As-Sunan, Tafsir Bil Ma'thur, Mu'jam, Al-Ajza', banyak lagi lah disebutkan oleh tuan kitab. Dan di antara ulama yang mengumpulkan pelbagai hadis tentang turunnya Isa adalah Syekh Anwar Shah Al-Kashmiri dalam kitabnya At-Tasrih Bima Tawatara Fi Nuzulil Masih. Dalam kitab ini beliau mengemukakan lebih dari 70 hadis. Kita pergi terus muka surat 275 lah sebelah tu. Pening kepala kan satu-satu. Kita baca yang perenggan bawah. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ini dalam kitab tak ada matan, saya bacalah. Usulu sunnati indana tamassuku bimakana alaihi ashabu rasulillahi wa iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin wahya dalalah. Prinsip-prinsip ahli sunnah menurut kami ialah berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan meneladani mereka dan meninggalkan bid'ah, kerana setiap bid'ah itu adalah sesat. Kemudian beliau telah menyebutkan sejumlah akidah ahli sunnah lalu berkata, dan mengimani bahawa Al-Masih Ad-Dajjal akan muncul ke dunia, dan di antara kedua matanya terdapat tulisan kafir, mempercayai hadis-hadis yang membicarakannya, serta mengimani bahawa demikian itu akan terjadi, dan bahawa Isa akan turun untuk membunuhnya di pintu Lut. Semua itu termasuk dalam keimanan. Selesai. Yang belakang tu tak payah, terlompat nombor 4 sajalah. Hikmah diturunkannya Isa bukan Nabi yang lain. Yang perkara yang tadi kita sekadar nak menjelaskan cerita turun Nabi Isa, no doubt about it. Itu saja. Sebab ada tulisan orang yang tak percaya. Jadi tuan kita agak panjang, tapi bagi kita orang awam, percaya je. Kalau nak cerita perbahasan Isra Mikraj tak sampai ke langit. Oh ni kata sekian bulan, ni sekian bulan, tak cerita esok. Yang keempat, hikmah diturunkannya Isa bukan Nabi yang lain. Surat 276. Para ulama berusaha mengetahui hikmah kenapa turunnya Nabi Isa pada akhir zaman.
Menurut mereka ada beberapa hikmah. Pertama, sebagai bantahan atau menolak anggapan orang-orang Yahudi, kononnya mereka telah membunuh Isa AS. Lalu Allah jelaskan kebohongan mereka beserta pemimpin mereka Sid-Dajjal, sebagaimana dijelaskan dalam perbahasan dahulu. Maknanya orang Yahudi, dia kata dia yang bunuh, salibkan Nabi Isa. Tapi nanti jadi kelakar juga, Nabi Isa turun, bunuh Dajjal, dan pengikut Dajjal adalah Yahudi. Mana engkau keling, engkau bunuh aku, sebenarnya aku bunuh engkau. Ha, pada yang begitu sajalah. Dan kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, inilah pendapat yang lebih kuat untuk menafikan premis mereka mengatakan Nabi Isa itu dibunuh oleh orang Yahudi. Yang kedua, atau dalam huraian hikmah ini, sesungguhnya Nabi Isa mendapati atau menjumpai keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercantum dalam Injil seperti firman Allah dalam Al-Quran. Ayat Quran tu diambil penuh, kita ambil start, wa masaluhum fil injili kazarin akhraja syata'ahu fa azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Dan sifat-sifat mereka dalam Injil iaitu seperti tanaman mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Surah Al-Fatah ayat 29. Lalu Nabi Isa bermohon kepada Allah agar termasuklah dia dalam kumpulan itu. Kemudian Allah mengabulkan doanya dan mengekalkan dia turun di akhir zaman sebagai pembaru bagi urusan Islam. Mana Nabi Isa ini, dia tahu keutamaan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia nak jadi umat Nabi. Hebatnya, baru kita kena bangga jadi umat Nabi. Nabi Isa jelah. Jadi dia berdoa pada Allah, Allah makbulkan doa, turun di akhir zaman, merasalah dia menjadi umat Nabi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang huraian tu tak apalah. Sesungguhnya turunnya Nabi Isa dari langit kerana ajalnya yang sudah dekat, dan dia akan dimakam atau dikuburkan di bumi. Makhluk yang diciptakan dari tanah tidak layak dikuburkan selain daripada tanah. Maka turunnya itu bertepatan dengan keluarnya Dajjal, kemudian Nabi Isa pun membunuhnya. Itu faktor ketiga kenapa diturunkan Isa. Sebab dia dah naik ke langit, nak ke bumi, di mana di langit? Yang keempat, sesungguhnya Nabi Isa akan turun untuk menafikan atau mendustakan semua hal yang disebutkan oleh orang-orang Kristian, dan baginda akan menampakkan pelbagai kepalsuan dalam pengakuan mereka yang batil, dan Allah akan hancurkan semua agama pada masa itu kecuali Islam, dan Nabi Isa akan mematah atau menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah atau membebaskan cukai. Mana LHDN tutup lah ya, Nabi Isa turun. Tutup LHDN. Yang kelima, ni dalam buku terbalik ni, muka surat 277, terus lompat 6 je. Tukarlah nombor 5. Yang kelima, khususiah ataupun keistimewaan Isa dengan semua ini didasarkan kepada satu sabda Nabi, ana aulan nasi bi Isa ibn Maryam laisa baini wa bainahu nabiyyun. Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa anak Maryam atau putera Maryam. Antara aku dan dia tidak diselingi, selangi oleh nabi lain. Mana tak ada nabi selang antara nabi dengan Nabi Isa dengan dia. Tidak ada nabi yang lain. Dia kata Imam As-Suyuti, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, jarak nabi-nabi ni ada kadang tengah tu ada nabi, ada kata tak, ada yang tidak. Contoh antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh jarak 1000 tahun. Ada juga tengah-tengah tu ada nabi. Antara Nabi Nuh dengan Ibrahim jarak 1000 tahun juga, tengah-tengah ada nabi. Ibrahim dengan Musa 700 tahun. Ada dalam gap itu ada nabi. Nabi Musa dengan Isa 1500 tahun. Antara gap itu ada nabi.
Tapi antara Nabi Isa dengan Nabi kita gap 600 tahun, tak ada Nabi. Zaman tu zaman kosong, 600 tahun. Maka Rasulullah SAW, orang yang paling istimewa baginya dan yang paling dekat dengannya, kerana Islam memberi khabar gembira kepada umatnya bahawa akan datang seorang Nabi selepasnya dan mengajak seluruh makhluk untuk membenarkan juga dan mengimaninya. Sebagaimana Allah berfirman, wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Nabi Isa dulu dia beritahu kepada kaum dia, ini Allah rekod dalam surah Saf ayat 6, dan memberi khabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang datang sesudahku namanya adalah Ahmad. Salah satu nama lain Nabi kita. Jadi Nabi Isa juga happy dengan kedatangan Nabi kita. Sebab itu dalam satu hadis ada dijelaskan, qalu ya Rasulullah akhbirana an nafsika. Qala na'am, ana da'watul abi Ibrahim wa bushra akhi Isa. Sahabat bertanya, ya Rasul, ceritalah sikit tentang diri tuan, apa cerita? Maka kata Nabi, aku adalah doanya Nabi Ibrahim dan khabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku Nabi Isa. Kenapa Nabi adalah doa Nabi Ibrahim? Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Ada doa Nabi Ibrahim supaya jadi anak cucu dia orang baik belaka. Dan aku adalah khabar gembira kepada Nabi Isa, sebagaimana disebutkan dalam surah Saf ayat yang ke-6. Selesai. Kita masuk kepada perkara yang ke-5. Muka surat 278. Dengan apa Isa alaihissalam akan menetapkan hukum? Isa alaihissalam akan menetapkan hukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa akan jadi pengikut baginda. Ha, itu perlu digarisbawahkan. Sebab itu kalau tuan-tuan ke Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, makam Nabi Isa pun dah distandbykan dekat makam Nabi kita. Dalam kawasan makam ada makam Nabi kita, Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan ada satu makam dikosongkan. Begitulah yang diceritakan oleh penjaga makam ketika kami ziarah ke Masjid Nabawi, diberi peluang untuk masuk ke dalam kawasan Raudhah dan melihat dari dekat makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang jelas kelihatan tapak makam Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa dia tidak membawa syariat baru, kerana Islam adalah komplit, dah tak ada lagi dah. Kata Abu Hurairah, kaifa antum idza nazala ibnu maryam fiikum wa imamukum minkum. Bagaimana jika putra Maryam telah turun di tengah-tengah kamu sedang imammu adalah dari kalanganmu sendiri? Hadis dalam Sahih Muslim. Maknanya Isa itu bukan dia tak nak jadi imam, dia kena ikut kita sebab syariat adalah syariat kita. Kalau suruh dia jadi imam, tak tahu surah benda dia baca, tak tahu pekoh mana dia pakai, jadi dia follow kita. Muka surat 279 yang ni dalam ni tak ada matan, dia ada satu hadis yang panjang daripada dalam Muslim. An Abi Hurairah, wa imamukum minkum qala ibnu Abi Dzibin tadri ma ammakum minkum qultu tukhbiruni qala fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, dan imam kamu dari kalangan kamu. Maka Abi Dzibin bertanya, apakah kau tahu dengan apa dia akan memimpin kamu? Khabarkanlah padaku. Maka kata dia, dia akan memimpin kamu dengan kitab Tuhan kamu dan sunnah Nabi kamu. Maksudnya Nabi Isa pimpin kita dengan sunnah Nabi kita juga. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamati. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum ta'ala fasalli bina fayaqul la inna ba'dakum ala ba'din umara'u takrimatallah hadhihi al-ummah.
sentiasa akan ada sekelompok dari umatku yang berjuang di atas jalan yang hak dengan mendapat pertolongan sampai hari kiamat. Lalu Nabi bercerita, Isa bin Maryam pun turun. Pemimpin mereka berkata, kemarilah, solatlah mengimamkan kami. Dia berkata, tidak, sesungguhnya sebahagian dari kamu pemimpin bagi sebahagian yang lain sebagai kemuliaan yang Allah telah berikan kepada umat ini. Selesai. Surat 280. Ambil perenggan yang tengah. Kalau demikian, maka tidak boleh disalah faham bahawa Isa akan turun sebagai Nabi dengan membawa syariat baru selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang benar, kalau dia turun nanti, maka dia menjadi pengikut Nabi sebagaimana yang diberitahukan oleh baginda kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Lau kana Musa hayyan ma wasa'uhu illa ittiba'i." Seandainya Musa masih hidup, nescaya tidak ada kemungkinan lain baginya selain dia akan ikut aku, kata Nabi. Dia, tuan-tuan, Nabi Isa ke Nabi Musa ke, kalau dia datang balik, dia, kita tak boleh nak ikut dia. Bukan tak boleh nak ikut, kita tak faham pun. Sebab Nabi Musa, Nabi Isa, bahasa pertuturan dia dah mati lah, tak ada dah. Nabi Isa, dia punya bahasa, Musa dengan Isa ni, dia bertutur dalam bahasa Aramaik. Aramaik, A-R-A-M-A-I-C, Aramaik. Aramaik ni dikenali sebagai the mother of Arabic and Hebrew, induk kepada bahasa Arab dan bahasa orang Yahudi. Dia, Aramaik ni bahasa bertulis tertua di dunia. Dia dah wujud 3,000 tahun dulu. Sekarang masih ada, tetapi penuturnya sangat sedikit. Ada sedikit di Iraq, di timur laut Syria, di tenggara Turki, di barat laut Iran, di Armenia, di Georgia, di Azerbaijan, dan sedikit di selatan Rusia. Jadi kalau Nabi Isa datang bagi ucapan, orang tak faham. Bahasa dia dah tak ada. Bukan rare lah, dah tak ada. Jadi suruh dia berucap ke, suruh dia mengajar ke, bawa pendidikan baru ke, orang tak faham. Berbeza dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ni mukjizat. Bila mukjizat, dia kekal lama. Sebab itu tak keterlaluan kalau kita kata, takdirlah Nabi SAW hidup balik, bagi ucapan depan orang, orang faham lagi. Orang masih boleh memahami percakapan Nabi kita. Sebab Nabi kita cakap Arab dan kita familiar dengan bahasa Arab. Itu tak timbul masalah. Dan memang itu adalah mukjizat. Bahasa Arab ni, tuan-tuan puan-puan, dah bertahan di dunia, di bumi ni 2,000 tahun. Dah bertahan. Dan tidak ada rekod dunia yang mana bahasa boleh bertahan lebih lama daripada itu. Tidak ada. Hatta kalau kita belajar yang minat bahasa, ya, kita belajar bahasa Inggeris pun, English, yang 1,000 tahun dulu dah tak boleh baca lagi lah. Mungkin ada tuan-tuan puan-puan pakarlah dalam bahasa Inggeris, tapi cuba baca buku Old English yang karangan tahun 500 sampai tahun 1150 Masihi, dah tak boleh dibaca. Cuba baca The Exeter Books yang ditulis tahun 950 sampai 1000 Masihi. Dalam tu ada koleksi Old English Poems and Riddles. Dia ada teka-teki, ada syair bahasa Inggeris. Kita baca, kita tak faham. Walaupun kita duduk Oxford lama sekalipun, baca tak faham. Sebat seglode fif dagas. Kenapa? Walaupun awak guru bahasa Inggeris, sebat seglode fif dagas, apa yang kita faham? Bahasa Inggeris itu, the boat sail for 5 days. Tak boleh nak terjemahkan, nak sama dia punya rupa. Fif batas seglode of a brim. Ini bukan bahasa Jerman, Old English. Old English 1,000 tahun dulu. Fifth batas seglode of a brim. The five boat sail over the sea. Tak boleh nak. Kita tak faham. Hatta bahasa Belanda 300 tahun dulu rekod, sekarang nak baca tak dapat nak faham juga. Bahasa Belanda, Dutch language, Old Frankish dialects. Itu tak boleh lagi dah. Kalau dibaca pun orang Belanda pun tak reti baca. Adalah bahasa Belanda yang Dutch, bahasa lama ini yang diambil jadi bahasa Inggeris, ada
brandy, coleslaw, cookie, landscape, yacht. Ini semua bahasa-bahasa Dutch language, old Frankish dialects. Tapi satu bentuk pertuturan itu dah tak ada lagi. Dia dah hilang. Bahasa orang Portugal, bahasa orang Portugal atau Portugis, panggil orang Portugal datang ke Melaka, cakap dengan geng-geng serani di Melaka tu, orang tak faham pun bahasa itu dah. Pada Melaka jajah Portugis, Portugis jajah Melaka bukanlah lama sangat pun. Tapi bahasa tak kekal. Bahasa Arab, bahasa evergreen. Sebab dia adalah bahasa Quran, mukjizat. Jadi atas faktor bahasa saja, Nabi Isa dah tak mampu nak lead, dia akan jadi follower. Kemudian, dan yang menjadi dalil atas tetapnya pembebanan hukum setelah turunnya Isa adalah solat yang beliau lakukan bersama orang Islam, begitu haji dan jihad yang akan baginda lakukan. Bagaimana solat, ini banyak hadis dah kita dengar, dia akan jadi makmum. Demikian juga peperangan yang beliau akan lakukan terhadap orang-orang kafir dan pengikut-pengikut Dajjal. Begitu juga haji, Nabi Isa pun buat haji juga. Maka haji dijelaskan dalam Sahih Muslim dari Hanzalah Al-Aslami, ini muka surat 281 ada disebutkan, aku mendengar Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi, baginda bersabda, wallazi nafsi biyadihi la yuhillanna ibnu maryama bi fajjir rauhai hajan au mu'tamiran au, ni kita baiki sikit, la yasniyannahuma, dia buat situ benda ke, la yasniyannahuma bari atas, demi Tuhan yang jiwaku berada pada tangannya, sesungguhnya putera Maryam dia akan berihram yang sesuai terjemahannya, la yuhillanna, akan melakukan ihram di fajjur rauha. Fajjur rauha iaitu suatu lokasi yang duduknya antara Mekah dan Madinah yang Nabi lalu ketika perang Badar. Dia akan melakukan, untuk melakukan talbiyah, dia akan talbiyah untuk haji ataupun umrah, atau melakukan kedua-duanya, atau melakukan kedua-duanya. Kata ulama, menggabungkan haji dan juga umrah. Selesai. Mana Nabi Isa tunai haji. Terus pergi yang perkara ke-6. Tersebarnya keamanan dan berkat pada zaman Nabi Isa AS, ke surat 281. Zaman Nabi Isa adalah zaman yang dipenuhi dengan keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran serta kelapangan. Allah akan turunkan hujan lebat pada zamannya, bumi mengeluarkan buah-buahan dan keberkatannya, harta akan melimpah, sementara persisian paham, kebencian dan juga hasad dengki akan hilang. Dijelaskan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang panjang tentang Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pada zaman Nabi Isa, doa Nabi Isa dan kebinasaan dan kehancuran mereka. Di dalam itu terdapat satu sabda Nabi, muka surat 282. Thumma yursilullahu mataran la yakun, bukan la yakinnu, la yakunnu minhu baitu madarin wala wabarin, fayaghsilul arda hatta yatrukaha kalzalafati kalzalafati. Kemudian Allah akan mengirimkan hujan di mana tidak ada rumah tanah liat maupun bulu, rumah bulu yang dapat menahan airnya. Lalu akan mencuci bumi hingga bersih seperti kazalafati, seperti cermin kaca. Thumma yuqalu lil ardi ambiti samarataki waruddi barakataki fayawma idzin ta'kulul 'isabatu miran rumana wa yastazilluna bikihfiha. Ini betul kan, bukan biqahfiha, bikihfiha, dari bawah. Kemudian dikatakan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahan dan kembalikanlah keberkatan.
Maka ketika itu sejumlah orang dapat memakan buah delima dan juga berteduh di bawah kulitnya. Oh, pelik tu. Wa yubaraku, baiki wa yubaraku, bukan yubaraka. Firrisli hatta anna liqhata, bukan laqhata, liqhata minal ibili latakfil fi'ama minan nasi. Walliqhata, baiki lagi, bari atas, minal baqari latakfil qabilata minan nasi. Walliqhata, betulkan lagi barihnya, minal ghanami latakfi al-fakhiza, bukan fakhza, al-fakhiza minan nasi. Dan susu pun menjadi berkat, sehingga susu seekor unta yang bunting yang sudah dekat melahirkan dapat mencukupi ramai orang, susu seekor lembu untuk seorang kabilah, susu seekor kambing cukup untuk satu keluarga. Hadis dalam Sahih Muslim. Selesai. Hadis yang kedua, hadis dari Abu Hurairah. Wal anbiya'u, tu di bawah ya, surat 282. Wal anbiya'u ikhwatun li'allatin, baiki barih, bukan li'allatin, li'allatin, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Para nabi adalah saudara sebapa, ibu mereka yang berbeza-beza, akan tetapi agama mereka satu. Wa ana aula an-nasi bi Isa ibn Maryam annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun wa innahu nazilun fayuhliku Allahu fi zamanihi al-masih ad-dajjal wa taq'ul amnatu. Amnatu bukan al-amanatu, al-amnatu. Buang alif. Al-amnatu, mim matikan. Wa taq'ul amnatu 'ala al-ardi. Dan aku adalah orang yang paling berhak kepada Ibnu Maryam kerana tidak ada nabi di antaraku dengannya, dan sesungguhnya dia akan turun, lalu Allah akan binasakan al-Masih ad-Dajjal dan suasana di muka bumi menjadi aman. Hatta tarta'al usudu. Ni betulkan, bukan al-aswadu. Tambahkan, betulkan barik, al-usudu. Sin tu hidupkan, matikan waw. Al-usudu ma'al ibili wan nimari, betulkan barih, bukan nimaru, ma'al baqari wadzi'abu ma'al ghanami wayal'abu. Ni salah spelling, tertukar jadi b. Muka surat 283 hadis atas sekali dia buat situ wayal'atu, tertukar jadi b. Wayal'abu as-sibyanu bil hayyati la tadurruhum hatta tarta'al usudu, sehingga singa dapat hidup bersama unta, harimau boleh hidup dengan lembu, serigala boleh duduk sekali dengan kambing, dan anak-anak kecil boleh main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Aman tak masa itu? Aman lah, aman sangat. Kalau singa boleh duduk dengan unta, rima boleh duduk dengan lembu, serigala boleh duduk dengan kambing, setakat orang politik senyornya duduk sama dia tu, tak ada hal. Sehingga kan budak kecil boleh main dengan ular, mana bukan bomba dengan Jepang je main dengan ular. Budak esok budak kapal datang masjid main dengan ular, tak main beblek, bawa ular dalam beg. La tadurruhum, tidak membahayakan mereka pun. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Begitu amannya masa itu. Seterusnya hadis keempat dari Abu Hurairah. Wallah la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adilan wa la yad'anna al-jizyata wa la tutrukanna al-qilas fa la yas'a 'alayha wa la tazhabanna ash-shahna'u wat-tabaghudu wat-tahasudu wala yad'uwanna ila al-mali fala yaqbaluhu ahadun. Demi Allah, Isa bin Maryam akan turun sebagai hakim yang adil,
akan membebaskan jizyah ataupun cukai. Suka baca cukai. Unta-unta muda akan dibiarkan hingga tidak ada yang mau mengurusnya lagi. Sifat bakhil, saling membenci dan saling dengki akan hilang. Dan orang-orang akan memanggil orang lain yang mau menerima harta sedekahnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mahu menerimanya. Hadis dalam Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi bahawa manusia bersikap zuhud terhadap unta dan tidak menginginkannya kerana telah pun memiliki banyak harta. Mereka juga sedikit angangan kerana tiada lagi keperluan, kerana dah telah mengetahui kiamat dah dekat. Patutlah tak ndak, tak berapa ndak dah. Maknanya kita dah mengaji, Nabi Isa turun, tanda kiamat. Takkan tak kerti bahasa lagi. Nak kiamat dah, takkan nak cari projek lomba emas lagi. Tak adalah, tak boleh lah. Orang ulu tak ndak. Orang buat pelan balok tak boleh lah. Tak apa lah ambil kawak. Tak apa, kau tak ndak dah, kata. Tak ndak lah. Kiamat nak turun sangat lah. Lepas tu adalah huraian-huraian berkenaan tentang Al-Masih ini. Sebab itu, bila bercerita tentang Al-Masih ini, ada satu perbahasan. Sebab itu namanya Isa Al-Masih, penyelamat. Penyelamat ini dalam eskatologi Islam, kita percaya dia akan datang menyelamatkan kita daripada Dajjal. Dia akan membawa keamanan, keharmonian, kebahagiaan. Bagaimanakah dengan agama-agama lain? Orang Yahudi, dia pun percaya dengan konsep Al-Masih ataupun Mesiah ini. Tetapi dia panggil Mesiah ni Masyiah. Tapi dia agak berlainan dengan pemahaman akidah Islam dan juga orang Kristian. Dia menganggap bahawa Masyiah ini bukanlah penyelamat ataupun savior. Dia menganggap bahawa Masyiah ini adalah orang yang akan mengembalikan dunia kepada zaman kegemilangan Israel. Bagi dia gitu. Masyiah akan kembalikan keamanan Israel dan mengembalikan Jerusalem. Masyiah ataupun nak mengembalikan Temple of Solomon dan macam-macam lagi. Bagi dia, itu kerja Isa Al-Masih. Kita nak jelaskan bagi kita orang Islam, kita dah. Isa Al-Masih datang adalah untuk bercerita tentang Dajjal. Dan sekarang ni orang-orang Yahudi, dia tak galakkan sangat untuk kita fikir tentang Isa Al-Masih. Sebab kata mereka, sebab dah banyak kali terkena. Sejak daripada abad ke-17, dia dah kena tipu dengan ramai claimant. Mengatakan dia adalah Isa yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi. Yang terbaru ada satu orang dari Tel Aviv, nama Goel Redzon. Dia poligami, dia ada dua isteri. Girlfriendnya ada 30, anak ada 89. Dia khabar dia datang nak menyelamatkan agama atau orang-orang Yahudi ni. Dah tak percaya dah dia orang sekarang kepada tu. Tak apalah, bagi kita orang Islam, kita percaya. Seterusnya muka surat 284. Ini yang terakhirlah. Rezekilah dapat masuk Ya'juj Ma'juj. Saya ingatkan tak dan dah Ya'juj Ma'juj. Yang ketujuh, nembak yang terakhir. Tempoh masa tinggalnya Isa setelah turun ke bumi dan kewafatannya. Surat 284. Adapun masa menetapnya Nabi Isa di bumi setelah turunnya, perkara ini telah dijelaskan di sebahagian riwayat bahawa baginda iaitu Nabi Isa akan menetap selama 7 tahun, sementara pada riwayat yang lain selama 40 tahun. Kita baca dulu hadisnya. Fayab'atsu Allahu Isa ibn Maryam as-summa yamkusu fayamkusu fayamkusu. Oh, ini dalam ni tidak ada matan. Fayab'atsu Allahu Isa ibn Maryam thumma yamkusu an-nasu sab'a sinina laisa baina ithnaini adawatun thumma yursilu Allahu rihan baridatan min qibali asy-syami fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Lalu Allah mengutus Isa, lantas dia tinggal bersama orang ramai selama 7 tahun, yang pada waktu itu tidak ada permusuhan sama sekali sesama manusia. Setelah itu Allah mengirim angin yang sangat dingin dari arah Syam, maka tidak ada seorang pun di muka bumi
yang ada pada waktu itu masih mempunyai kebaikan atau iman dalam hati walau seberat seberat atom, mereka akan dihembusnya dan mati kerananya. Hadis dalam Sahih Muslim. Adapun daripada riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan, fayam kusu fil ardi arba'ina sanatan thumma yutawaffa fayusalli alaihi al-muslimuna. Lalu Nabi Isa tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian dia wafat dan dia disemayangkan oleh orang Islam yang mensemayangkannya. Mungkin ada timbul pula pening pada kita, kenapa ada percanggahan? Satu hadis sebut 7, satu hadis 40. Beza tu. Kalau 7 dengan 8, 7 dengan 6 boleh tahan kira. 7 dengan 40 bercanggah. Baik. Dalam kitab An-Nihayah Al-Fitan wal Malahim yang ditahqiq oleh Dr. Taha Zaini, kedua-dua riwayat tersebut adalah sahih. Dan ini adalah sesuatu yang akan memuskilkan bagi setengah pihak. Dia begini, kata tuan kita, riwayat 7 tahun maknanya adalah menetapnya Nabi Isa di bumi selepas dia diturunkan nanti. Maknanya Nabi Isa akan berada dengan kita 7 tahun. Yang 40 tahun itu adalah tempoh umur dia. Nabi Isa ni dia diangkat ke langit, masa tu umurnya 33 tahun. Nabi Isa diangkat ke langit 33 tahun. Jadi umur dia 33, start pada tu kita tak buat kiraan lah. Nanti dia akan turun dengan izin Allah. Dia turun esok, kita kira tambah 7 tahun lagi, jadi 40. Jadi total umur Nabi Isa 40 tahun. Mungkin orang tanya, kenapa bila dia naik langit tak kira dia punya masa? Nak berapa ribu tahun umur dia? Jadi dia naik tu, kita pause sekejap. Kita pause. Agak cerita Captain America tiru tu lah agaknya. Captain America kan dia berlawan dengan pok-pok tu, jatuh dalam ais benda ke, umurnya berhenti, dia bangun semula jadi muda. Muda balik Captain America. Sebab cerita Jesus, agama lain lagi champion pada kita. Maka selesailah, kata tuan kita, wallahu a'lam. Kita masuk kepada fasal yang keempat, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Muka surat 286. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni sedap sikit cerita dia, sebab dia sesuai dengan suasana sekarang. Sebelum kita bincang, saya beri mukadimah sajalah ya. Ya'juj dan Ma'juj ni antara watak penting kronologi kiamat. Dia merupakan major sign of kiamah. Ya'juj dan Ma'juj, ataupun dalam agama lain dia panggil Gog and Magog, merupakan nama yang disebutkan dalam Old Testament dan juga dalam Book of Revelation. Ianya turut dipercayai dan muncul dalam teologi penganut Hindu. Mereka kenal dengan nama Koka and Vikoka. Koka dan Vikoka. Ada pelbagai teori tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Ada yang kata Ya'juj Ma'juj ni orang, manusia. Ada yang kata dia ni tempat tertentu, negara tertentu, bangsa tertentu dan macam-macam lagi. Ada orang mengatakan Ya'juj Ma'juj ni manusia. Sebagai contoh, dalam Genesis chapter 10, Magog digambarkan sebagai manusia keturunan Nabi Nuh, Noah. Katanya Noah, Nabi Nuh ada 3 anak, Shem, Ham, Japheth. Japheth ada 7 orang anak, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mashekh dan juga Tiras. Maka kata mereka Magog anak kedua Japheth, yang maknanya cucu kepada Nabi Nuh. Bila timbulnya perbahasan ini, tak sedapnya dikatakan pula anak Japheth yang keempat namanya Javan. Tadi kan anaknya Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mashekh, Tiras. Jadi ada yang mengatakan Javan ini adalah asal daripada kepada keturunan Jawa sekarang. Oh, sampai ke situ kajiannya.
Dan ini bukan kajian tepi jalan. Dia buat kajian tahun 2001, Dr. Ernest L. Martin, dalam kajiannya bertajuk Afghanistan, Gog and Magog, dia berteori tentang penduduk Jawa adalah keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Dan perkara ini turut dipersetujui oleh Peter Salami menerusi kajiannya bertajuk China, Gog and Magog in Prophecy. Dalam Chronicle Chapter 5, dicatatkan bahawa salah seorang anak daripada 12 anak Jacob namanya Reuben. Salah seorang keturunan Reuben namanya Gog. Berkaitan cerita ini, ada juga cerita hak sedap. Cerita ni geopolitik antarabangsa lah. Dalam buku autobiografi bekas Presiden Chirac, Perancis, Presiden Chirac, Jacques Chirac, dia buat satu buku bahasa Inggeris, dia terjemahkan "If you repeat, I will deny." Dia punya terjemahannya, "Si vous la répétez, je démentirai." Dia pecahkan satu rahsia, cerita yang tak pernah diceritakan masa dia jadi Presiden Perancis tahun 2003, masa zaman George Bush. Awal tahun 2003, Presiden George Bush hubungi sekutu-sekutu dia di Eropah untuk buat pemuafakatan serang Iraq masa itu. Jadi dia rekodkan cerita itu dalam buku autobiografi dia. Jadi Presiden Bush hubungi French President Jacques Chirac. Kata dia di dalam buku saya baca, "Gog and Magog are at work in the Middle East." Dia guna perkataan Gog and Magog ketika itu. Ini bahasa diplomatik ni, disebut Gog and Magog are at work in the Middle East. The biblical prophecies are being fulfilled. This confrontation is willed by God, who wants to use this conflict to erase his people's enemy before a new age begins. Jadi Jacques Chirac katanya, bila saya dapat permintaan daripada George Bush dengan memasukkan elemen-elemen ada Ya'juj Ma'juj lah di Timur Tengah, nak menghancurkan agama gini-gini, I wondered how someone could be so superficial and fanatical in their beliefs. Macam mana satu orang dah jadi presiden masih percaya kepada benda-benda hak entah betul tidak. Artinya cerita Ya'juj dan Ma'juj sangat serius, sampai White House jadikan hujah untuk serangan Iraq salah satu sebab, selain faktor minyak, faktor dendam dan macam-macam lagi, faktor Gog and Magog. Sebab Gog and Magog are the Bible satanic agents of the apocalypse. Bagi orang Kristian, Gog and Magog adalah agen setan. Jadi semangat dia nak menjatuhkan Saddam Hussein ketika itu. Tapi akhirnya Perancis didn't comply. Dia Bush punya request, dia tolak. Perancis berkecuali. Selesai. Ada juga yang berteori bahawa Gog and Magog ni bukan orang, bukannya manusia, bukan watak-watak Saddam Hussein ke apa, bukan. Tapi Gog and Magog ni atau Ya'juj dan Ma'juj adalah tempat, satu kawasan, negara, benua. Dalam Ezekiel chapters 38 and 39, dicatatkan bahawa Magog adalah lokasi sebuah tempat. Katanya Gog adalah pemimpin kepada Mesyek dan Tubal. Dia bergabung dengan penduduk di Mesyek, Tubal, Parsi, Kush and Puts, Gomer and Beth Torgama from the far north. Itu ada direkodkan. Menurut kajian, ada satu buku, The Book of Ezekiel, chapter 1 sampai 24, New International Commentary of the Old Testament, yang disebutkan Ya'juj Ma'juj pertama sekali Persian. Persian ni Parsi. Kita sekarang kenal dengan Iran. Sebelum tahun 35, Iran dipanggil dengan Persian, Parsi. Yang kedua Kush and Puts, iaitu Ethiopia dan juga Libya. Itu adalah Gog and Magog. Ada yang tambah Sudan, Algeria, Tunisia. Yang ketiga Gomer. Gomer ini kawasan Eropah Timur, iaitu di barat Jerman, termasuklah Ukraine, Belarus, Lithuania, Latvia dan Estonia. Yang keempat Beth Torgama, sekarang terletak di Armenia dan juga Turki.
dan Gog akan nanti dikalahkan dan dia akan dikebumikan di Valley of Hamon Gog, terletak di Israel, dan tempat itu memang disediakan untuk dia. Selesai. Ada juga yang mengatakan Gog and Magog ini gergasi. Dan siapakah yang mengatakan Gog and Magog ni gergasi? Orang England. Orang England yang kita ingat cerdik sangat kononnya. Ni ramai orang ballpark Rizal SPN semua nak hantar anak ke UK belaka. Konon cerdik. Tidak, memang dia cerdik. Kita tak nak pergi Oxford Harvard cerdik belaka. Tapi ada ke ngaruknya? Lepas tu orang putih jangan ingat dia cerdik sangat. Kita menyampah. Masa dia jajah kita, dia mandang kita bodoh. Itu tak daya tu. Di England, Gog and Magog adalah watak legenda masyarakat mereka. Menurut kisah rakyat di England, Maharaja Rom, ni cerita orang England, bukan cerita bawang merah, bawang putih ni. Cerita orang England. Menurut kisah rakyat di England, rakyat England duduk mana tak tahu, Baister Bilih benda gitu lagaknya. Maharaja Rom namanya Diocletian. Dia ada 33 orang anak perempuan, jahat semua. Oh, ini cerita dia. Kenapakah anak-anak perempuan Raja Rom ni jahat? Perangai anak-anak Raja Rom ini, bila kahwin, dia bunuh semua suami mereka. Ini perangai anak-anak dia. Dan anak dia yang paling jahat sekali, anak perempuan dia yang paling jahat sekali, nama Alba. Tuan-tuan dah nampak cerita ni. Perkataan-perkataan Alba ni semua kan banyak di England ni. Akhirnya semua anak Diocletian dibuang di sebuah pulau, dan pulau itu dinamakan Albion. Tuan-tuan pernah dengar perkataan Albion? Albion adalah nama lama Great Britain. Albion ni ambil daripada perkataan Alba, anak dia yang paling jahat. Semasa di Albion, anak-anak Diocletian dia telah bermukah dengan jin. Cerita orang putih teruk pada kita lagi. Dia bermukah, berzina dengan jin. Tapi bukan jin masjid negeri, tak, masjid jin orang putih lah. Jin masjid negeri lain. Dia kan setiap masjid ada jin jaganya. Masjid negeri pun ada jin. Tapi masjid negeri jin paling besar saya lah. Saya jin paling besar. Jin mana samsing sangat ni. Saya jin paling besar masjid ni. Awak ingat seorang ada jin? Jadi anak-anak Raja Rom ni dia berzina dengan jin-jin orang putih ini. Maka dapatlah anak. Antara anak yang dilahirkan oleh anak Maharaja Rom yang kahwin atau bermukah dengan jin ini, yang dilahirkan itu adalah Gog and Magog. Jadi Gog and Magog adalah keturunan jin campur dengan anak Raja Rom. Ada juga yang kaitkan dengan sejarah Corineus semasa perang Trojan ataupun Brutus. Sebab itu sejak era Raja Henry yang kelima, bagi tuan-tuan yang pernah duduk UK, akan diadakan perayaan Lord Mayor's Show. Lord Mayor of the City of London, dia telah melantik Gog and Magog sebagai Guardians of the City of London. Macam mana kau boleh lantik Ya'juj Ma'juj jadi Guardians of the City of London? City of London, dia punya guardian dia adalah Gog and Magog. Maka setiap hari Sabtu kedua bulan November, beraraklah orang England ramai-ramai. Bahkan bukan sekadar di United Kingdom, di bekas negara-negara bekas jajahan British pun ada simbol-simbol Gog and Magog ini. Kalau tuan-tuan pergi ke Australia misalnya, di Royal Arcade akan ada satu patung nala punya patung macam menyeramkan itu. Itulah patung Gog and Magog. Kenapa mereka begitu obses dengan Gog? Balikkan tuan-tuan Wikipedia, boleh Google tengok dia punya selok obses dia dengan Gog and Magog ini, ataupun kita kenal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Banyak lagi teori tentang Gog and Magog ini, termasuklah teori terbaru Vladimir Putin itu sebenarnya Ya'juj. Dialah Gog. Isu di Crimea,
di Rusia, Crimea tu Magog. Gognya Putin, Magognya adalah Crimea. Macam-macam teori, sedap baca teori. Tapi kita nak terangkan, kita di kuliah duha ini, manhaj kita, kita baca semua teori, tapi kita akan ikat dengan Quran dan juga hadis. Jadi untuk membincangkan lebih lanjut perkara ini, saya ingat kita sambung pada kesempatan akan datang, insyaAllah. Cuma kita nak maklumkan, minggu depan kelas kita akan berjalan seperti biasa. Kita berjalan, walaupun minggu depan school holiday, kita jalan seperti biasa. Cuma malam saja tidak ada kuliah mingguan daripada imam besar, kerana kita nak meraihkan kehadiran penceramah jemputan kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas bin Ismail. Dia akan datang bertandang ke masjid kita pada 18 Mac, Rabu depan, selepas maghrib. Dia akan membawakan tajuk Di Sebalik Seribu Dinar. Jadi puan-puan, tuan-tuan, jangan lepaskan peluang. Ustaz Ilyas Ismail, terkenal dia di TV3, TV9. Dan malam ini kita wawarkan juga kuliah mingguan kita berjalan seperti biasa. Kita akan bawakan satu tajuk, Nasihat Buat Pemimpin. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang ketiga, kita nak wawarkan juga pelancaran. Ada satu tabung. Ini saya ingat tuan-tuan, puan-puan, elok dapat membantu. Tabung ini kita panggil tabung khas untuk program Child Minding. Child Minding ini adalah inisiatif kita di Masjid Negeri nak menyantuni ibu-ibu khususnya yang datang ke masjid bawa anak-anak. Khususnya Ramadan dah round the corner dah, tak berapa lama. Jadi kita ramai orang bila berbuka bawa family. So bila mereka nak semayang, datang masjid, anak tu agak bercempera, tak mana duduk, tak daya buat pengumuman anak hilang. Jadi kita buat satu tempat belakang post guard yang wanita. Kita dah clear ada satu bilik di situ. Kita akan buat child minding. Child minding ni bukan pusat jagaan, tetapi anak-anak tu letakkan di situ. Kita ada rekod keluar masuk, ada orang menjaga. Tapi bukan sekadar jaga dia main tak, kita ada pengisian. Ajar dia membaca, ada bercerita, ada belajar menulis jawi. Benda ni banyak dilaksanakan di masjid luar negara. Masjid kita belum lagi. Jadi kepada puan-puan, tuan-tuan, kalau dapat support kami untuk nak kemaskan lagi bilik tu, sebab kita nak pasang getah yang sesuai untuk anak-anak bermain. Ada sedikit peralatan kami kena pasang, dan ada juga keperluan-keperluan lain, kipas dan sebagainya. Kalau dapat membantu kami, kami sangat berbesar hati, kerana belanjanya pun tidak sedikit jugalah. Ada tempatnya di belakang, kok-kok ada lalu nak tengok dulu. Kita dah clear kan, tinggal proses nak touch up sikit lagi lah. Jadi tabungnya kita khususkan untuk child minding itu di tiang belakang, antara tempat semayang perempuan dengan tempat semayang orang laki-laki. Di tengah tu ada satu patung, ada satu peti besi, peti besi tabung. Itu khas untuk child minding, anak-anak untuk kita nak bina dia punya. Dan mak bapak boleh khusyuk semayang lah, ada orang akan menengok ke anak-anak dia. Ada beberapa syarat, jangan bawah 3 tahun. Bawah 3 tahun penat nak menjaga, weh, nak menukar diaper lagi apa semua. Biarlah 3 tahun ke atas dan tidak sakit, tak demam, tu standard biasalah ya. Saya kira sekadar itu. Terima kasih atas masa tuan-tuan puan-puan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga kita bertemu pada kesempatan minggu hadapan. Sebelum berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma idfa' 'anna wal waba' wal ghala' wal riba' wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha pahang darul ma'mun khasatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana muassiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'inan fa qaribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atina ma ataita ibadika salihin.
Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.